Jadi di video kali ini kita bakal unboxing. Nah, jadi kebetulan kita unboxing barang-barang rumah tangga ya, kategori rumah. Nah, jadi ini kebetulan door pull, itu tuh ganggang pintu atau pegangan pintu. Jadi ini kebetulan dua model yang sama. Ini stainless 35 cm. Nah, so langsung aja kita buka. Ini coklat ya, kayu coklat, stainless plus kayu. Nah, untuk packingannya lumayan aman sih, nggak pakai bubble. Tapi gak apa-apa sih, karena barang ini sebenarnya sih rentan sih, takut patah. Cuma kalau nggak jatuh, nggak ditimpa, itu nggak ada masalah sama sekali. Tapi yang paling penting kita cek bagian dalamnya, apakah dalam keadaan baik atau buruk. So, ini dia. Nah, jadi ini. So, ini dua model yang sama ya. Satu model dan dua pieces barangnya sama. Dan ini dia. Wah, cepet bu. Wah, tidak ada bubble-nya. Nah, saya jadi ini ya. So, ini dua pieces nempel, kita lepas satu persatu. Ini modelnya yang biasa ya, bagus. Kalau di sini mungkin ini udah mahal banget, 200-an, 300-an kemungkinan. Aku bertanya ini pasti mahal. Kalau di Pulau Jawa, luar Pulau Kalimantan, kalau masuk ke Kalimantan barang kayak gini tuh pasti mahal. Nah, so ini dia tuh, bagus banget. So, ini dua pieces ya, door pull-nya. So, ini stainless. Jadi, kalau untuk stainless ini nggak akan karatan. Jadi, anti karat tangannya. So, ini sampingkan. So, ini dia. Nah, ini miliknya Devin ya. Devin, make your home different. Jadi, buat rumah Anda berbeda. Memang beda. Kalau pakai ini, memang beda. Tapi rumahnya lebih bagus. Nah. So, ini yang ukuran 35 cm. Nah, ini ringan ya. Tuh, ini juga ada bautnya. Ini bautnya berapa pieces ya? 2, 4, 6. 2, 4. Nah, ini bautnya 8 pieces. Ini masing-masing satu pasang ya. Jadi, 4, ada 4 pieces, satu pasang. Eh, 2 pasang. So, ini. Betulnya ini sama. Kita bisa lihat sendiri. So, ini depan ada satu contoh. Dan ini bagus ya, ini stainless, jadi lebih kuat. Nah, pasangan itu dari sini. Nah, tuh pasangan itu di dalam, jadi dilepas dulu. Nah, kita bisa lihat sendiri. Tuh, untuk bautnya pasangannya di dalam. Ini bisa dibuka. Nah, jadi ini dia. Ini dilepas dulu, kemudian ditutup. So, ini dia. Kebetulan ini untuk yang 35 cm atau sentimeter, 35 cm, 35 cm stainless kayu. So, ini door pull-nya bagus. Ini motifnya lebih apa ya? Lebih bagus. Ini pas sih. Kalau untuk ukuran volume itu lebih pendek, itu lebih bagus. Nah, itu untuk pintu kamar biasa, bukan pintu depan atau pintu mau utama, bukan. Jadi, bagusnya ukuran 25 cm itu bagusnya buat pintu kamar. Kalau ini bagus buat pintu rumah, itu di bagian depan. So, ini dan ini ya, dan dalam keadaan baik semuanya. Nah, cara pasang seperti ini. Nah, jadi ini cara pasang. Kita kurang paham ya alat yang kayak gini, tapi karena kita belajar, kita buka jadi kayak tadi.
So, jadi untuk satu pasang bagus, nggak ada lecet, nggak ada kendala apapun. Sekarang kita cek yang satunya lagi. Nah. So, ini ya, dan sama. Nah. Jadi ini untuk bautnya. Nah, nggak ada kendala apapun, jadi bagus semuanya. Nah, jadi enak. Jadi untuk dua pieces-nya bagus ya, nggak ada yang pecah ataupun patah, penyok pun nggak ada, kardusnya juga sedikit pun nggak ada yang penyok, jadi aman. Tuh. Nah, jadi ini yang panjang 35 cm, stainless kayu, stainless steel. Untuk stain itu pasti awet dan tahan lama. Beda kalau besi biasa itu lebih mudah karatan, kayak kita beli spatula atau buat goreng itu, nah itu lebih mudah kalau nggak stain. Jadi untuk stain itu aman, bagus dan tahan lama, itu sih yang pasti. Nah, so jadi dua-duanya aman ya, semuanya bagus. Kebetulan ini pesenan karena aku jualan online, so jadi ya memuaskan banget. Nah, so untuk necklace ini keduanya bagus. Devin, bagus banget. Ini juga harganya tergolong murah ya, murah banget. Ini ongkirnya, ini kebanyakan ongkir itu ada beberapa barang yang ongkirnya lebih mahal dari barangnya. Itu ada untuk ke Kalimantan rata itu 60 dan rendah itu. Tapi saranin ya, nggak usah pilih ekspedisi yang terlalu murah karena itu pasti estimasinya lama. Karena kadang barangnya itu nggak jelas di mana. Satu paket aku kemarin barengan pesan sama ini, tapi nggak tahu di mana sekarang, jadi nggak ada kabar. Nah, jadi baikkan pilih yang nggak apa-apa, yang lebih mahal dikit, yang penting barangnya aman. Lalu untuk apa ya, salah alamat atau salah kirim, nyasar itu nggak masalah, yang penting balik. Ini nyasar juga nggak ada kabar berita pokoknya. Nah, jadi kalau ini sih bagus, nggak masalah, ini sesuai, barang-barang bagus. Nah, bagus banget, sesuai, gak ada yang lecet. So, sekian ya video dari aku. Thanks for watching. Ditunggu next video aku selanjutnya. Bye-bye.